hari ini aku akan buat cerita anak dibully. Oke lah guys, kita langsung aja mulai ke videonya. Cus. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, and serta subscribe. Yuna, kita masuk. Tapi Pak, aku masih ragu-ragu nih. Oh, masih ragu-ragu. Ayolah, nggak apa-apa. Ya udah deh. Anak-anak, assalamualaikum. Oh, beri salam. Waalaikumsalam Pak. Oke. Pada hari ini ada anak baru ya, anak-anak. Siapa ya kira-kira? Halo semuanya. Halo semuanya. Aku bernama Lala. Lala, kamu duduk di situ ya. Oh, baik, Pak. Wah, cantik juga tuh cewek. Iya. Oh iya, nama aku Lili. Wah, halo, salam kenal ya, Li. Halo, nama aku. Siapa nama kamu? Aku namanya Abian. Oh, halo Abian. Oh, teman baru. Mau gak kamu jadi bestie aku? Pasti mau kan? Wah, boleh nih. Ya udah, kita jadi bestie ya. Wah, aku gak mau nih. Dia kan bestiku, kenapa dia mau bestie dengannya? Hei, kenapa kamu pilih bestie dengan dia, bukan aku? Kan dulu kita bestie. Ya kan kita bestie bertiga sekarang. Gak, aku gak mau bestie bertiga. Pokoknya kalau bestie itu hanya boleh berdua, titik. Udah gak usah marah-marah. Oh, yaudah deh, aku gak jadi bestian. Soalnya dia kasian tuh. Tuh, bestie kamu kasian. Lo kenapa? Padahal kan seru kita jadi besi. Oke, Nana, saatnya belajar. Ah, aku males sama kamu, aku gak mau deket kamu. Lo kenapa sih kamu? Padahal cuman gara-gara dikit ini doang. Iya deh. Ih, kamu aneh-aneh aja deh. Tuh kan teman baru aku jadi marah sama aku. Jadi gak mau lagi, gak mau sama aku. Ih, siapa suruh? Ya udah, kita sekarang nggak mau berbestie lagi. Oke, siapa takut? Kalian jadi berantem. Hehe, bestie. Dia milih ke dia. Padahal kayak aku udah bestinya sama dia terus. Iya, kenapa? Nanti aku traktir kamu ya. Oh, oke. Dia, tapi dia gak mau kembaliin uangku. Jahat banget sih. Oke. Sampai jam 10 ya anak-anak. Oke. Ayo dibeli. Kok gak ada orang? Kok sepi banget sih? Padahal kayaknya udah pada masuk ya. Padahal jadinya jualanku gak rame. Oke, Bapak cek ya. Iya, Pak. Dapat nilai 100 ya. Ayo kumpulin. Abi kumpulin. Lucu banget. Abi, ternyata dari tadi kamu belum ngerjain tugas, kerjain itu mau PR lagi. Kamu nggak nulis ya? Maaf Pak, maaf. Tadi saya lagi nonton HP masa umur awal saya sita ya. Ya, HP saya disita. HP saya disita, sedih sekali. Udah. Yeay, kasihan deh lo, HP jadi sita. Ih, kamu dia kurang asem. HP ku. Siapa?
papa suruh main HP. Oke, semuanya boleh istirahat ya. Iya, Pak. Hariku memang nggak bagus deh. Aku keluar bentar aja deh. Aku mau lihat pemandangan. Yuk, kita ke kantin. Aku traktir. Aku traktir ya. Iya deh, iya. Oke. Okay. Oh iya, kita mau beli. Yeay, dibeli akhirnya. Mau beli yang mana, mau beli yang mana? Kamu mau beli yang mana? Ayolah. Boleh deh. Kamu mau beli yang mana? Aku mau beli yang ini aja deh. Ya udah, aku mau yang krim ya. Oh, buahnya kamu anggur pastikan. Ini jeruk. Ini aku beli jeruk. Berapa totalnya? Wah, 100 lagi. 9.000 ya, soalnya jeruknya 1.000. Oh, oke, okay. Nanti aku bayar ya. Iya. Makan di luar yuk, ayo. Sedih banget. Oke, okay, bang, aku mau ke kantin beli, bang. Kak, maaf. Halo, aku mau pergi bentar ya. Aku sedih banget. Yaudah, yuk kita makan. Bismillah. Nyam, 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 nyam. Oh ya, kamu agama apa? Aku agama Islam. Oh, kalau aku agama Islam juga dong. Masa aku di itu sih DJ. Aku beli dong. Yang mana? Aku mau beli es teh. Wah, es tehnya masih hangat. Ya, kasihan nih, minum nih. Enak banget. Kasihan. Ih, kenapa sih kamu dari tadi ketawa terus? Eh, udah berhenti. Iya deh, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, kan kamu kena marah juga. Tapi aku masih sedih. Apa yang harus aku lakukan? Bestiku diambil sama si Lala itu. Kurang asem. Ah, dia cupu padahal. Kenapa dia mau berteman dengan dia? Kurang asem sih, aku gak bisa biarin ini. Aku marah banget. Aku gak bisa biarin ini bisa terjadi. Aku gak mau lagi temenan sama Lili. Wah, bel udah berbunyi. Ayo kita masuk kelas. Iya. Yuk, kita buang dulu sampahnya. Iya. Kalian jahat. Ayo, ayo teman. Iya, ayo. Jadi cantik banget. Aku andai aja jadi pacarnya. Sama, aku mah mau jadi pacar dari dia dari dulu. Ya, pokoknya aku yang harus jadi pacar. Enggak, aku. Jangan ada yang berantem ya. Enggak ke Pak. Oke, anak-anak, kalian jam 10 boleh pulang ya. Ini masih jam istirahat. Lah, tadi bel berbunyi gimana Pak? Itu tuh bel kelas 4 ya anak-anak. Kalian kan masih kelas 3. Oh ya gitu ya. Berarti aku salah. Yaudah, anak-anak. Wow, udah mau jam 10 nih. Kalian nulis lagi ya. Iya, Pak. Aku sedih banget. La 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 la. Di HP-mu udah gak disita ya. Aku males nulis. Kamu ngapa gak mau nulis? Aku gak pegel ke tangannya. Kering udah
10 nih anak-anak, saatnya kalian pulang. Guys, saatnya pulang. Main HP bentar di sini nongkrong gitu. Bang, lihat Bang. Aku lihat dong. Aku mau bayar yang tadi ya. Oh, bayar yang tadi. Iya, soalnya teman aku kan tadi belum bayar. Oh, baiklah. Padahal yang beli teman kamu. Bentar, aku taruh di kelas dulu aja deh. Aku transfer pakai HP aku aja ya. Oh, yuk kita pulang. Masa kamu tinggalin HP-mu? Ya juga ya. Udah, bentar, aku ambil dulu. Hehe, yuk kita pulang. Ayo, pulang. Pak, ini Pak HP-nya ya Pak ya. Ini kustal di situ ya. Oh, oke. Udah Pak, ya udah kamu boleh pergi dah. Ya aku stamperin. Oh ya, kamu ngapain megang HP? Gak kenapa-napa kok. Oh ya, Papa mau ke kantin bentar Aku sedih banget, bestiku masih sejahat itu sih. Aku mau lihat pemandangan aja deh daripada membikin mereka. Oh ya, aku gak jadi deh, aku mau nongkrong sini dulu. Udah deh, udah nasibnya. Oh ya, kamu mau lihat foto-foto aku gak nih? Lihat deh di Instagram. Wow, cantik banget kamu. Kayak tuan putri. Oh iya? Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh ya, bentar ya. Oh ya, aku mau ngasih sesuatu untuk kamu. Aku pernah taruh rahasia di sini. Wih, banyak banget. Iya, aku taruh rahasia di sini. Sama bestie aku dulu sih. Oh ya, kamu mau yang mana? Yang ini deh, lucu banget ya, lagi di chat-chat gitu ya. Iya. Sama yang mana lagi? Yang ini deh, aku mau yang ini juga. Sama yang ini? Iya, aku mau dua tiga-tiganya. Wah, oke lah. HP-mu taruh sini aja. Oh ya, secret kamu taruh situ ya, biar gak hilang. Aku selalu taruh situ sih, biar gak hilang. Wah, pinter kamu. Ya udah. Kita ada bestie yang terbaik. Beli kopinya satu ya Pak. Oh baiklah, nanti ku bayar. Tadi nanti terus deh yang bilang bayar. Kenapa sih Pak Guru juga sama? Padahal aku mau lari. Langsung banget. Ayo dibeli. Doki udah bangun ya. Gak ada Doki. Tolong Pak, Bapak Guru, ada Doki. Aku gak mau. Astagfirullahaladzim. Woi, kamu ngapain Doki? Ini kan Doki yang kantin. Waduh, Doki ku keluar. Waduh, ini Doki ya kurang asem sekali. Kamu, sini. Udah gak usah main-main lah. Di sini aja. Tuh tidur lagi. Aku main komputer. Kucing, Doki mana bisa main komputer ya? Doki juga mengerikan. Ya, udah pergi kok. Yes. Iya, aku males ngeliat mereka. Lili, kenapa sih kamu mau berteman sama yang cupu? Lili, aku mau ngomong. Oke, bentar ya Lala. Oh iya, ke papa. Yuk sini. Buka pintu. Kenapa kamu mau berteman dengan cupu? Emang dia cupu dari mana? Kamu katanya gak mau bestian lagi. Tapi kata kamu itu dia cupu. Sejak apa dia cupu? Dia cantik kok. Cantik dari mana? Kamu nih ngada-ngada aja. Cantik apaan? Kamu nih ya. Udah, kita putus hubungan. Aku gak mau lagi sama kamu. Aku mau pindah sekolah lebih baik. Ya udah, pindah aja sekolah. Aku juga gak butuh kamu kok. Aku gak butuh kamu sekarang. Oke, aku udah gak sayang sama kamu lagi kok. Sekarang aku sayangnya sama Lala. Ih, kamu ya kurang asem banget sih sama aku. Padahal aku udah dulu traktir kamu. Gak dikebali-kebaliin uangnya. Iya, emang kenapa? Katanya bestie waktu itu. Tapi kan udah gak bestie lagi. Mana kembaliannya? Wah, gak mau.
aja nyuruh-nyuruh kembalian. Harusnya dulu yang kamu nyuruh. Ih, enak aja ya. Kamu nih kurang asam. Iya, pokoknya aku gak mau tanggung jawab. Enggak, aku gak mau. Aku juga udah bilang aku gak mau bayar. Iya, kamu nih ya kurang asam. Loh, kalian ngapain sih berantem? Udah stop, 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 stop. Aduh, stop. Kalian kasihan banget sih. Hey, stop. Stop, kalian stop. Hey, kamu mau ikut hubungan kami? Enggak. Udah, yuk Lala, kita pergi aja. Iya, yuk. Tapi kita besti kamu, kasihan loh. Udah, biarin aja, dia bukan bestiku lagi. Maaf ya, tadi aku udah itu sama kamu. Bilang kayak gitu. Gak apa-apa kok. Sedih gitu sih sama aku. Padahal kita udah temenan dari dulu. Kamu jahat, Lili. Awas aja kamu ya, Lili. Aku gak boleh lagi sama kamu. Kamu terlalu jahat. Aku mau pulang aja. Aku bilangin ke mama. Ana-ana, udah mau saatnya pulang. Kenapa kalian gak pulang ya, Pak? Aku pulangnya ke arah sana. Oh, aku ke arah sana. Ya udah, bye. Bye. Loh, kok mama nelpon? Mama kok nelpon sih? Padahal aku lagi ini loh. Ya udah deh, aku angkat dulu. Kenapa, Ma? Kamu tega ya sama saudaramu itu loh. Itu kenapa kamu saudara kamu padahal dulu bestie kamu? Kamu kurang ajar banget sih sama saudaramu. Tapi kan itu saudara. Kalau saudara gak apa-apa loh, dong dimarahin. Tapi kan gak boleh kayak gitu, Nak. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Tapi saudaramu nangis nih di rumah. Cepetan sini pulang. Iya deh, Ma, maafin aku. Ih, si Lulu nih ya ngasih tahu ke mamaku. Padahal ya sih guys, dia itu saudaraku. Masa aku dibilangin? Aduh, ini balik pecet. Aku pulang. Maaf ya, Ma. Kamu udah dibilang gak boleh marah-marah sama sepupumu. Iya deh, Ma, maafin aku. Tapi kan dia sepupu. Gak apa-apa aku marahin kali. Dia kan sepupu aku. Tahu gak, Mama? Dia itu udah bilang temen aku cupu, tahu? Cantik kok, dia bilang. Teman aku itu jelek. Dia sendirinya jelek, oke. Okay. Oh, kamu berani ya lawan mama sekarang? Nggak boleh. Kamu sekarang dihukum bersihin kamar mandi. Lah, kok gitu sih, Mbah? Oke, okay, dia yang salah loh, Mah. Ih, kok sekarang aku yang disalahin? Pokoknya aku banting nih HP mama. Oke, okay, HP mama yang itu, yang abu-abu. Ya, Bi, kenapa emangnya? Udah, kamu stop sekarang juga. Mama udah gak mau lagi sama kamu. Udah ya, udah gak usah nangis ya, Lili. Lulu, ini salah mama. Aku jadi pengen banting HP mama deh. Masa aku disuruh bersihin? Oke, yang salah dia. Aduh, capek dah. Udah ya, gak usah nangis lagi. Nah, udah gak usah nangis lagi ya, dek. Lulu, gak usah nangis lagi, udah ya. Masa aku disuruh beres-beresin room kamar mandi, curang banget. Harusnya Lala, aneh banget sih. Aku padahal gak salah apa-apa loh. Kenapa sih aku terus nyari salahin, padahal bukan aku. Sekarang setiap ada Lala, dia manja deh sama mama aku, padahal bukan aku yang salah. Pas aja dia ya. Aku bilangin. Oke, udah selesai. Aku udah marah banget nih. Aku udah marah banget sama si Lala. Udah lama, udah aku beresin.